Hai, aku Alifas Nanda and welcome back to my channel. So, hari ini balik lagi ke tutorial how to make your laptop look aesthetic. Oh iya, sebelumnya ini adalah video part kedua aku bikin laptop customization. Jadi, kalau kalian belum tonton yang pertama, aku saranin untuk tonton dulu karena di situ aku bahas cara bikin taskbar menjadi transparan. So, kalau kalian penasaran detail tutorialnya, kalian bisa klik link di pojok kanan atas ini. Untuk tutorial hari ini, kita mulai dengan download Rainmeter terlebih dahulu. Kita klik Google Chrome, lalu kita pergi ke rainmeter.net. Setelah muncul seperti ini, kita pilih yang download final. Kalau udah, tunggu aja sampai file berhasil terdownload. Nah, hasil downloadannya akan muncul di bawah sini. Kita klik kemudian pilih OK. Selanjutnya klik Next dan Install. Kita tunggu aja, setelah selesai klik Finish. Nanti bakal muncul skin seperti ini, tapi karena kita nggak butuh, jadi masing-masing skin ini kita unload aja atau kita sembunyikan. Caranya, di bagian kotak skin, kita klik kanan, lalu pilih opsi yang unload. Lalu ulangi cara yang sama untuk kolom lainnya. Setelah semua skinnya hilang, di sini aku mau tambahin elemen jam. Nah, elemen jam ini kita bisa disebut skin. Jadi untuk menampilkannya, kita harus download dulu di visualskins.com. Setelah muncul tampilan website seperti ini, pilih Rainmeter Clocks. Setelah itu aku pilih Design Simplistic Clock, kemudian download. Setelah berhasil terdownload, kita klik filenya lalu install. Kalau sudah, kita kembali lagi ke desktop, kemudian buka aplikasi Rainmeternya. Nah, di sini kita bisa atur jamnya. Kalian bisa pilih warna jam yang dark atau light. Kalau di sini, aku pilih yang light. Tinggal klik Light Clock, lalu pilih Load. Nah, di bagian edit ini teman-teman bisa atur juga besar kecil ukuran jamnya. Tapi karena ukuran jamku udah sesuai, jadi di bagian edit ini aku skip. Terus kita pindahin aja tata letak jamnya untuk sementara sebelum kita buat template wallpapernya. Step kedua, waktunya mendesain wallpaper desktop kalian sendiri. Kita pergi ke canva.com, setelah muncul tampilan halamannya, pilih create design, lalu ketik kalender. Karena di sini kita mau nampilin tanggal dan biar nggak repot bikin desain sendiri, jadi kita langsung aja pakai template kalender yang udah disediain Canva. Nah, ini muncul banyak banget kan templatenya. Kita pilih salah satu aja yang paling disuka. Kalau udah dipilih, kita hilangkan aja elemen-elemen yang tidak diperlukan. Di sini aku hapus objek gambar, tulisan, dan juga garis-garis. Yang aku sisakan hanyalah bagian kalendernya aja. Cara hapusnya gampang, tinggal klik objek yang ingin dihapus, lalu klik delete atau delete di laptop kalian. Kalau udah, kita atur aja judul kalender dan ukuran kalendernya. Selesai, kita lanjut pergi ke elemen. Seperti biasa, di sini kita mau nambahin shape dan frame. Pertama, kita tambahin shape dulu buat latar kalendernya. Aku pilih shape yang ini, lalu paskan di belakang kalender. Kalau kebesaran, tinggal diatur aja besar kecilnya. Nah, sekarang kita mau ganti warna judul dari kalendernya. Kita klik objeknya dulu, lalu di atas pilih yang huruf A dan kemudian warna yang diinginkan. Setelah itu, di bawah kalender kita kasih kolom. Aku pakai shape yang ini, lalu tinggal disesuaikan aja ukurannya. Lalu di bagian samping, aku mau kasih foto-foto. Jadi sebelumnya, kita tambahin dulu frame. Aku pilih frame Kodak yang ini, kemudian aku putar posisinya menjadi portrait. Kalau udah, aku tambahin frame lainnya buat di bagian sebelah kanannya. Biar nggak kaku, kita juga bisa miringin framenya ke kanan atau kiri. Lalu atur aja ukuran dan tata letaknya. Selesai ngatur frame, sekarang aku balik ke kolom shape buat tambahin kotak di bawah foto ini. Nanti di sini akan aku kasih quote gitu. Untuk shape-nya, aku pilih bentuk yang agak 3 dimensi gini supaya memberikan kesan pop-up. Terakhir tambahin frame lagi untuk di pojok kanan bawah. Kalau layarnya udah terisi lengkap seperti ini, tinggal kita atur lagi aja tata letak dan ukurannya supaya rapi. Kalau udah, waktunya menambahkan foto-foto ke dalam frame. Kita pergi ke foto, terus ketik keyword yang diinginkan. Di sini, karena tema aku rose gold, jadi pertama aku mau coba ketik keyword pink. Nah, nanti bakal muncul nih foto-fotonya. Pilih aja yang cocok, terus kalian drag aja foto itu ke dalam frame. Oh ya, biar kalian gak bayar, pilih fotonya yang free aja ya teman-teman. Kalau ada yang gambar mahkota gini, artinya dia berbayar. Jadi jangan dipilih, kecuali kalau memang kalian berniat untuk membayar. Selain keyword pink, aku juga pakai keyword rose gold. Ini bagus-bagus banget sih, cuman sayangnya banyak yang bayar, jadi kita harus sabar pilihin mana yang free untuk bisa dipakai.
Untuk foto ini posisinya kan masih kebalik, jadi mau aku putar dulu. Caranya klik foto, terus pilih flip dan klik yang flip horizontal. Terus ini warna background kalendernya aku ganti. Kita klik dulu objeknya, terus di kolom warna atas kita klik aja dan kemudian pilih opsi yang see all supaya muncul rekomendasi warna yang sesuai. Jadi dia tuh akan kasih rekomendasi berdasarkan foto-foto atau elemen yang udah kita pilih, dan kita bisa sesuaiin warna kolom dari warna-warna yang udah direkomendasiin. Nah, setelah diganti warna, angka kalendernya kan jadi nggak kelihatan. Jadi aku mau ganti dulu. Caranya klik angka, pilih yang huruf A di atas. Setelah muncul warnanya, kita klik aja. Nah, tapi kan kalau gitu kita jadinya satu-satu nih gantinya. Supaya lebih cepet dan gampang, kita ungroup dulu. Kita biarin dulu, baru pencet A lagi dan pilih warna yang diinginkan. Terus buat huruf tanda harinya, itu kan kita harus klik satu-satu. Tapi bisa juga kita akalin dengan cara klik CTRL di keyboard, baru nanti klik objeknya lagi. Jadi kita bisa ganti sekaligus. Selesai mengatur warna, selanjutnya aku mau kasih tulisan. Kita klik tulisan June ini, lalu pilih duplicate. Maka hasilnya kan udah tercopy. Kalau udah, kita geser aja ke bawah. Lalu ganti fontnya. Di sini font yang aku pakai adalah Belabo. Kalau udah, kita pergi ke Photos lagi buat tambahin elemen-elemen stiker, label, atau elemen desain lainnya supaya mempercantik desain kalian. Caranya sama seperti sebelumnya, so atur aja sesuai keinginan kalian. Untuk kolom ini, aku akan tambahkan teks. Aku akan tulis semacam motivation quote gitu. Kita pilih aja template tulisan yang udah tersedia, lalu kita atur dan ketik ulang teksnya. Untuk fontnya, di sini aku pakai Jimmy Script. Kemudian supaya tulisan terbaca, aku ganti warna tulisan di bawah menjadi warna putih. Kemudian aku ubah supaya tulisan itu nggak huruf besar semua. Kalau udah, kita kembali ke foto, lalu coba keyword marble, dan ganti background belakangnya. Terus aku juga pakai keyword paper untuk kasih efek kertas sobek di samping frame foto. Setelah selesai semuanya, kita langsung klik download aja, lalu pilih save as PNG supaya hasilnya bagus dan gak pecah. Nah, kalau wallpaper kita udah jadi, kita langsung ganti aja. Caranya, kita kembali ke desktop, lalu klik kanan dan pilih personalize. Kemudian klik browse dan pilih wallpaper yang udah kalian buat. Kalau udah sesuai yang kita mau, kita bisa langsung klik silang di kanan atas. Setelah terganti, kita pindahkan aja elemen jam ini ke bagian bawah. Berikutnya, aku mau ganti icon folder di laptopku mirip Mac dan aku akan pilih yang warna pink. Jadi mari kita cari dulu di Google Chrome. Kemudian akan muncul banyak banget pilihan. Setelah cari-cari, aku udah nemu yang aku suka. Kemudian tinggal di-download aja. Setelah itu, kita ganti dulu nih formatnya, karena icon itu harus dalam format ICO, sedangkan foto yang kita download itu biasanya dalam bentuk JPG atau PNG, jadi harus kita convert. Pakai aja converter online. Caranya, di Google ketik aja image to ICO, nanti pilih website yang paling atas. Terus, tinggal kita upload aja icon yang sebelumnya udah kita download. Setelah itu, kita klik aja start convert. Kalau udah, kita tunggu aja kemudian klik download. Nah, dengan kayak gini, format icon kalian udah dalam bentuk ICO dan nanti bisa digunakan untuk mengganti folder. Bagian berikutnya adalah menata folder. Di sini, aku mau buat folder baru. Caranya, klik kanan, new, kemudian pilih folder. Kalau udah, foldernya akan aku namain sesuai isi file di dalamnya. Oh iya, kalau kalian nggak bisa mindah-mindahin aplikasinya, coba klik kanan, kemudian view.
dan lihat apakah auto arrange-nya nyala. Kalau misalkan nyala, artinya kalian nggak bisa mindah-mindahin aplikasinya. Untuk non-aktifinnya, kita klik aja auto arrange icon, kemudian checklist-nya akan hilang, dan kini kamu bisa mindahin aplikasinya. Nah, terus kita masukin aja aplikasinya sesuai dengan foldernya. Kemudian foldernya aku pindahin letaknya di sebelah kanan. Setelah itu, lakukan hal yang sama untuk mengklasifikasikan aplikasi lainnya ke dalam folder. Nah, udah rapi kayak gini, klik kanan di foldernya, kemudian pilih Properties, lalu klik Customize. Kemudian klik Change icon dan Browse. Nah, setelah itu kita bisa pilih icon folder yang sebelumnya kita udah ganti formatnya menjadi ICO. Kalau udah, klik OK, kemudian Apply, dan klik OK lagi. Untuk folder-folder berikutnya, caranya sama aja kayak sebelumnya. Nah, kalau misalkan tiba-tiba icon foldernya balik ke semula, coba kita klik kanan di layar, terus refresh. Nah, nanti dia akan menjadi kembali ke icon yang sudah diganti. Kita klik kanan, pilih personalize, kemudian pilih yang colors, dan cari warna yang sesuai dengan tema kalian. Kalau udah, bisa kita close. Terus, di bagian to-do list ini, aku mau tambahin notes. Kita ke menu search, kemudian ketik sticky notes. Nanti dia akan langsung muncul di layar desktop. Nah, kita atur aja sih sticky notes ini besar kecilnya, kemudian kita pindahin letaknya. Di halaman depan, pojok kanan bawah ada tulisan customize. Kita klik aja terus atur menjadi seperti ini. Buat ganti backgroundnya, aku akan download dulu di Pinterest. Nah, di sini aku akan cari mood board nuansa rose gold. Kalau udah nemu, tinggal download dan kemudian kita ke menu customize lagi dan ganti backgroundnya. Terakhir, untuk mengganti lock screen, sebelumnya aku udah cari wallpaper dulu yang menurut aku bagus di Google, terus aku download. Kalau udah, cara menggantinya adalah klik kanan kemudian personalize. Di sebelah kiri ada tulisan lock screen dan kita klik aja. Setelah itu, di bagian Windows Spotlight, kita klik dan ganti menjadi picture. Kemudian kita browse, lalu pilih gambar yang udah kita download sebelumnya. Selesai, kita close aja, kemudian kita cek. Dan ini dia, lock screen-nya sudah terganti. So, yep, that's all for today's tutorial. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa klik like kalau misalkan video ini membantu kalian. Bye, see you on my next video.